Dugong merupakan hewan langka. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dugong dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 dan Permen LHK Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu, oleh IUCN, dugong digolongkan ke dalam spesies vulnerable to extinction atau rentan punah. Sangat sulit menemukan dugong di perairan dangkal, khususnya di wilayah pantai dan padang lamun. Video atau footage yang saya ambil menggunakan drone ini tidak mudah. Dalam video ini saya sangat beruntung karena bisa mengambil sekelompok keluarga dugong. Ada sekitar 5 dugong dewasa dan 1 anak dugong. Video dugong ini saya ambil 2 hari ketika saya berkunjung ke Pulau Bukide Kecil. Saat saya pagi hari, saya tunggu, tidak dapat, tidak muncul dugongnya. Kemudian saya kembali lagi pada sore hari, barulah saya dapat sekelompok dugong. Jadi satu keluarga dugong ya, yang terdiri dari 5-6 dugong, 5 dugong dewasa dan 1 anak dugong. Kita bisa melihat video di sini, induk dugong melindungi anaknya dari kejaran dugong dewasa lainnya. Lihat, ditempel ya, kemudian dilindungi, dan akhirnya dengan ekornya sang induk mengibaskan dugong dewasa yang lain. Nah, sehingga anaknya terbebas. Video drone saya ini diambil di Kepulauan Sanghi, tepatnya di Bukide Kecil. Pulau kecil di sebelah utara dari Kepulauan Sanghi, kurang lebih sekitar 2 jam menggunakan perahu boat kecil. Kita berharap habitat dugong seperti padang lamun, laut, pantai terpelihara, terjaga kelestariannya sehingga mereka bisa beranak pinak, akhirnya tidak punah. Ini hewan langka, hewan yang menarik, ya ikan duyung ya. Silakan saksikan video saya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan mengenai apa itu dugong atau ikan duyung.